Halo teman, bertemu lagi bersama Upin. Oke guys, jadi kali ini Upin gabut, gak tahu mau buat apa di rumah nih teman-teman. Ipin lagi di kampung sama Opa nih teman-teman. Bagaimana kalau kita bajak kereta api aja guys ya? Siapa tahu ada kereta api malam ini. Ayo kita pergi ke terminal, ke stasiun kereta api. Ayo kita ke sana. Upin mau bawa kereta api teman-teman. Oke, kita lihat apakah kereta api ada malam hari ini teman-teman. Ayo kita pergi ke sana. Upin, aduh, penyok mobil Upin guys. Upin senang sekali kalau bawa kereta api teman-teman. Waduh. Ayo kita pergi ke tempat kereta api. Di sini tempatnya teman-teman. Wow. Wah, tapi apakah ada kereta api malam ini? Wah, ada orang di tengah jalan. Diangkat tangan guys. Oke teman-teman, Upin taruh mobil Upin di sini aja ya. Kita tunggu kereta api datang teman-teman. Waduh, semoga aja. Wah, ada kereta apinya dong guys. Ayo kita bawa kereta api ini. Ayo teman-teman, kita kerjain kereta apinya. Upin mau bawa kereta apinya. Upin mau buat kereta api ini jadi kereta api mundur guys. Kita akan berjalan mundur teman-teman. Mana ini dia yang bawa kereta api? Abang Om Botak. Om Botak sama seperti Upin. Ayo teman-teman, kita masuk ke dalam. Kita gantikan orang yang membawa kereta api ini. Om, pinjam kereta apinya Om. Pinjam ya. Kita mau mundur guys. Kita mundur teman-teman. Waduh, Upin buat kereta apinya jadi kereta api mundur guys. Waduh, kita akan lihat seperti apa dia akan berjalan guys. Apakah bisa lebih cepat, bisa sama cepatnya dengan ketika dia berjalan maju atau tidak teman-teman. Wah, penasaran juga Upin ini guys. Oke, sudah lumayan cepat ini teman-teman. Kereta apinya berjalan mundur ini guys ya. Waduh guys, kereta apinya berjalan mundur. Oke, kita masih di dalam terowongan. Wah, tidak bisa melihat tempat yang lebih luas kalau masih di dalam terowongan ya guys ya. Oke, kita tunggu dulu sampai kereta apinya keluar dari terowongan teman-teman. Wah, kita sudah ada di stasiun. Wah, mereka kaget, kenapa kereta apinya nggak berhenti? Wah, sepertinya ada yang membajak kereta api itu. Mereka bilang begitu guys. Oke, wah, cepat sekali ternyata. Cepatannya sama ketika di berjalan maju teman-teman. Wah, oke, kita akan lihat. Wah, sekarang kita ada di luar. Ayo kita pindah ke kameranya. Wah, mantap guys. Jalan mundur tuh Upinnya di sana teman-teman. Kalian lihat. Ya, ya nyangkut. Ya. 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 Ya, kereta apinya nyangkut guys. Waduh, bagaimana ini teman-teman? Waduh. Ya, wah. Kereta apinya menutup rel kereta api guys. Wah. Wah, Upin harus keluar teman-teman. Wah, kereta apinya menutup jalur rel kereta api teman-teman. Wah, tuh guys, kalian lihat. Wah, ada dua badan kereta api di sini teman-teman. Ah, Upin mau naik ke atas guys. Waduh, coba naik Upin. Tidak bisa ya. Mundur, berlompat. Nah guys, Upin naik ke atas teman-teman, ke atas jembatan. Wah, ini dua badan kereta api guys. Wow, ternyata ini tanjakan. Jadi pas kan tadi dia berjalan mundur, dia enggak sanggup naik ke atas teman-teman, kecuali dia berjalan maju. Wah, ternyata dia tidak sanggup naiknya teman-teman kalau berjalan mundur. Oke teman-teman, jadi seperti itu keisengan Upin malam hari ini guys. Upin sudah buat kereta api kecelakaan teman-teman. Tapi ini tidak ada orang ya guys ya. Ini yang Upin bawa kereta apinya sudah kosong teman-teman. Wah, jadi aman, tidak ada orang di dalam. Gitu guys. Oke guys, sekian dulu video Upin kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Dadah.